Nah, seiring dengan berjalannya waktu, lalu UGM memandang perlu untuk membentuk Satgas, maka dibentuklah Satgas yang merupakan gabungan dari beberapa unit yang ada di gedung pusat, utamanya untuk menyiapkan UGM ini menghadapi COVID dan mencegah penyebarannya. Kemudian mereka melakukan penyemprotan, sosialisasi, kemudian membagi hazmat dan lain-lain ke puskesmas dan tenaga kesehatan. Secara paralel di Deru, DPKM, di bawah DPKM juga melakukan kegiatan yang mirip, yaitu melakukan sosialisasi tentang COVID di masyarakat, utamanya di pasar-pasar di bawah Komando Prof. Irfan, dan juga melakukan kegiatan pembagian tadi APD ke tenaga kesehatan. Kalau yang gelanggang adalah 5 km di sekitar UGM, DPKM yang lebih dari itu. Tempat-tempat yang untuk pelayanan kesehatan, tadi Satgas FK menyiapkan laboratorium untuk pemeriksaan COVID di FK di bawah Departemen Mikrobiologi. Nah, terima kasih Pak Direktur, di situ banyak berperan sekali untuk menyiapkan sarana-prasarana sehingga bisa menjadi tempat pelayanan untuk laboratorium di tidak hanya di DIY tapi di Jawa Tengah Selatan. Demikian juga kepada LPPT, Pak Direktur LPPT, terima kasih yang juga menyediakan satu tempat untuk pelayanan laboratorium. Ini juga menjadi tempat yang luar biasa untuk kami mencegah atau melakukan tracking.